Halo Sobat Googling TV, sebelumnya saya sudah membahas membuka koneksi Anda tidak pribadi, tetapi menggunakan proxy ya. Nah, bagaimana sih cara membuka koneksi Anda tidak pribadi tanpa proxy atau aplikasi lain? Nah, sebelum lanjut, you subscribe, like, comment, dan share ya. Nah, langkah pertama kita copy paste ya URL website ini ya. Kita salin. Jika sudah, kemudian klik new tab ya. Lalu kita ketikkan proxy site. Nah, di sini terdapat banyak ya. Kemudian kita pilih saja salah satu. Saya akan menggunakan proxy site ini. Kemudian kita pilih server ya. Pilih aja salah satu. Kemudian kita pastekan atau tempel ya URL tadi yang sudah kita kopikan. Lalu klik mulai ya. Nah tuh guys, jadi kan udah kebuka tadi koneksi tidak pribadi. Nah itulah cara membuka koneksi tidak pribadi ya, tanpa aplikasi proxy ya. Semoga tutorialnya bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe,